Sangat jinak ya Pak ya, jinak banget ini kawan. Ranggolawe pindah tempat ini kawan. Masalah. Kalau nggak jinak pindah kandang katanya. Masih gender. Betul sih Pak ya, dikasih makan, dimandiin, masak berani sama juragannya ya, nggak boleh lah. Anak kembang lambe yang paling terakhir, yang paling bungsu kawan ini, emang ganteng banget ya, punuknya tinggi banget ya Pak ya, mewah. Mungkin yang lain bisa dimasukkan. Cicil dulu kawan ini, kita nemeni Pak Guntur kawan. Oh talinya press banget Pak, jadi enggak serudukan ya Pak ya. Press. Aktivitas sore di Padepokan Kulon SGM kawan, Padepokan 37. 15.30 ini kawan, persiapan masuk kandang sapinya. Kalau biasanya jam pinten Pak? Jam 5. Jam 5, tapi ngano Pak, enggak kesuran toh Pak, takutnya kalau sore nanti. Oh, enggak apa-apa ya Pak ya, enggak. Kalau sudah terbiasa enggak apa-apa ya Pak ya. Nggih. Pak ini sebenarnya ukurannya berapa sih Pak kandangnya Pak? Satu lowong ini Pak? Ini 3 meter ya Pak ya? 3 meter isi 2 kawan. 3 meter isi 2. Oke, kalau kayak sekelas kembang lambe yo kasihan sih Pak, mepet banget. Yuk. Oh, Pak ini kok rada. Yo Pak yo. Disunggari. Ini kawan jenis ora galak. Ora galak ya Pak ya. Mantap iki jedak-jeduk gitu ya sampai aneh. Wah, Pak. Nah, ayo enggak boleh. Enggak boleh. Alhamdulillah habis turun hujan tadi kawan, ini sudah reda. Memang cuacanya agak ekstrim sih Pak ya. Habis panas langsung hujan bers gitu kawan. Habis hujan langsung panas lagi. Oh, Pak. Ini sapi usia baru 18 bulan kok sakmene gede nih Pak ya? Gede banget, betul kawan. Memang belum gemuk sih. Tadi sekilas saya nggak percaya kalau usianya baru sekitar 18 sampai 20 bulan. Padahal menunya pun sudah full ya Pak ya. Karakternya memang belum bisa gemuk kawan. Nanti kalau usia sudah mungkin 3 tahun ya Pak ya. Kalau sudah 3 tahun setengah baru nanti mulai ngisi kawan. Memang belum full dagingnya. Kalau ini masternya kawan, kembang lambe istimewa sekali memang. Panjang babon ya Pak ya? Ya.
Semuanya dapat ya Pak, ini nggak ada cacatnya, betul memang kembang lambe ini. Usia FOL 3 sudah tembus 850 ya Pak ya? FOL 3 ini kemarin sudah tembus itu Mas. FOL 2? FOL 2 sudah tembus 850. Oh itu kawan, jadi kalau sapi... FOL 3 itu tembus 1 ton. Oh iya. Jadi kalau sapi POEL 2 tembus 8 kintal, POEL 3-nya tembus 1 ton ya Pak ya? Itu wis jelas kawan. Jadi kalau POEL 2 kok bisa sampai 800 up, berarti memang calon 1 ton bisa ya Pak ya? Pak, kalau menunya sendiri Pak kapan jenengan Pak? Pertama ada ampas tahu ya. Ampas tahu, ampas ketela. Ampas ketela, yang kering tadi Pak, yang kering. Konsentrat. Udah itu aja. Kalau hijaunya nggak ada Pak, nggak odot gajan. Ada gajan ya Pak ya. Terus nganu Pak, ritmenya gimana Pak? Jadi kalau pagi itu, kalau pagi itu comboran jam berapa Pak? Pagi jam 7. Jam 7. Habis itu hijaunya jam nggak dikasih. Oh nggak dikasih. Habis combor, guyang, jemur. Guyang, jemur. Sore combor lagi baru jeda 2 jam. 2 jam baru nanti hijauan malam. Full malam full hijauan ya. Malam full hijauan. Kalau jerami enggak? Jerami enggak pakai. Jerami jarang ya. Full hijauan meskipun hanya sedikit tetapi dikasih hijauan ya Pak ya. Pak, terus kalau kembang lambe sendiri Pak, karena beratnya kan 1130 kalau enggak salah ya. Itu berarti butuh menu berapa kilo Pak sekali makan Pak? Sekali makan satu ember itu total 48 kilo. Wah, soft loading. Sekali makan itu? Sekali makan. Istimewa sekali kawan, kembang lambe itu satu makan habis 48 kilo. Ya kalau itu apa? Air sekitar 17 liter. 17 liter kawan. Lainnya komboran. Itu kawan. Karena memang disesuaikan dengan ya. Berat badan sih Pak ya, menunya ya Pak ini ya. Ini kalau comboran apa Mas, tak los ya. Mau habis 2 oh gitu ya. Oh bener memang ada sih gitu Pak. Jadi sehabisnya berapa kurang tambah ya, gitu ya Pak ya. Kurang tambah. Tapi sampai saat ini yang jelas habis 48 kilo sekali combor ya Pak ya. Sekali combor itu. Mungkin pagi sore. Astaga, itu uangnya sudah berapa itu kalau sekian banyak sapi ini Pak Guntur memang. Yes, namanya sudah kandang besar ya Pak ya. Terus nggak hitungan lagi lah. Rasa mikir, berapa. Yang penting hobi tersalurkan ya Pak ya. Hobi mahal. Ah betul sekali ya Pak. Emang yang lain coba ini masuk Pak ya. Bisa masuk ya Pak ya nanti ya Pak ya. Okay. Sambil bincang-bincang sambil nemeni Pak Guntur kawan aktivitas sore 16.30 karena cuaca juga sudah mulai mendung. Ini kita nyicil, kita masukkan kawan. Pak, berarti kalau masuk semua nggak muat loh ini Pak tempatnya. Tadi di luar ada 3. Oh, di luar 3 kawan. Karena saya tong-tong ini tempatnya kurang 3. Ini di dalam masih tinggal 2. Sedangkan di luar masih ada 5. Nanti sambut JPG. Oh, sambut. Sampo dijemput ke tengah kawan karena masih kecil jadi nanti bisa diselempit-selempit ke ya Pak ya. Luar biasa sekali kawan. Emang apa ya? Kalau main ke sini nggak mau pulang rasanya kawan emang. Betul, seneng banget. Sambil ngopi ya Pak ya. Sambil ngerokok jarum super gitu. Rasanya wis. Nggih betul emang terasa nggak punya utang ya kawan. Iya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti masih ada tempat satu ekor lagi. Ini yang terbaru ya Pak ya? Yang baru. Oh, yang baru 2. Oh, nggih. Pak, kalau kayak gini jenengan dapat dari Kebumen atau di sini aja lokalan sini ini Pak? Ternak sini. Oh ternak sendiri? Enggak, maksudnya ternak sendiri tapi dijual atau bagaimana? Dulunya sudah sempat dibeli orang. Terus, karena pindah tugas. Terus diambil lagi karena sayang ya Pak ya.
sapinya bagus kalau sampai pindah tempat nanti sayang. Dan yang jelas terahnya semuanya ada kawan. Aktanya jelas ya Pak ya. Semua ada aktanya kawan di kandang Padepokan 37 ini kawan. Biasanya kalau sapi hitam identiknya galak loh Pak ya. Oh itu memang. Biasanya kalau hitam kayak memang kayak angus sih Pak ya. Hitamnya padahal usia masih muda tapi Pak sapi kalau diperlakukan kasar gitu nanti ngincem nggak Pak? Enggak. Tergantung Mas. Kalau kadang dia, ada loh Pak. Saya kalau pernah loh. Kalau salah. Tapi kalau nggak salah ya. Oh sapi itu juga punya perasaan kawan. Jadi kalau memang dia dikerasi kalau nggak salah juga ngincem ya Pak ya. Tapi kalau dia salah dikerasi itu DM merasa bersalah jadi enggak. Apalagi nek saya ngasal sapi itu enggak dicombor. Dia tuh pakai comboran. Itu langsung dipukul. Iya enggak dipukul tapi di mentungi Pak mati. Tapi itu tahu. Itu berarti didiane memang betul-betul militer di sini kawan. Ini ya, kalau masuk dia salah. Nggih, iya betul. Dia harus dibiasakan ya Pak ya. Salah juga dia harus ada sanksi lah. Jadi nanti ini tadi nek misalnya sama saya, tak gading gini mesti ngoyak. Oh ternyata iya iya. Enggak. Alhamdulillah udah masuk semuanya tuh kawan, sudah mulai hujan lagi ya Pak ya. Pak, kalau malam hujan masuk yang dua enggak dimasukkan, Pak? Sampai hujan juga malam? Sampai hujan. Waduh. Wah. Kadang militer aja enggak sampai gitu loh, Pak. Militer aja enggak sampai gitu loh. Lebih ngeri sekali oh ini aduh ini ya sebenarnya coba besok atasnya dibikin itu Pak kap atau atap yang bisa digeser-geser gitu ya Pak ya. Jadi kalau malam terpaksanya hujan bisa ditarik gitu kan. Lebih keren lah. Nunggu waktu aja ya Pak ya nanti diagendakan kawan. Kalau di kandang kawan sapinya wah kelihatan jumbo-jumbo sekali kawan memang betul ya. Jagrakannya besar-besar. Kalau yang itu Pak, saya sedikit ngoreksi kandangnya memang agak di bawah lantainya. Jadi ada sekitar 25 cm sih Pak ya. Jadi sapi jumbo tapi kelihatan pendek itu karena kawan faktor lantainya itu di bawah. Sekitar 25 cm lah. Padahal itu kalau mungkin rata dengan ini sapinya kelihatan gagah lagi ya Pak ya. Nggih, betul loh. Nah kan. Enggak. Karena memang lantainya nah itu kawan. Tuh kawan. Pak Guntur aja segitu. Memang lantainya sih Pak tadi ya Pak ya. Kelihatan kan gitu kan jauh. Enggak. Kalau ngombornya sore kawan waktunya jam habis maghrib juga ya Pak ya. Habis maghrib. Ini biar habis panas biar merenung dulu lah. Baik kawan, mungkin itu sekilas kita kembali silaturahmi di kandang Padepokan 37. Luar biasa, sapinya istimewa semuanya kawan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.